Sorry. Hati-hati ya. Siap, baik. Hello. Hello. Jadi lagi panas-panas gini, lihat air laut rasanya pengen nyebur ya. Seger pasti. Woi. Gimana? Tolong lihat ini. Bagaimana ini? Kotor. Ibu. Mantap. Welcome back. Jalannya. Ya. Ya ya ya. Suzuki Bandit. Suzuki Bandit. Welcome back. Amazing. 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 Ini si Leo marah nyuruh kita mau keliling itu terus. Kita sekarang akan menuju ke Cristo Rey untuk menikmati sunset. Nah, itu Cristo Rey ada di sebelah sana. Dan kami melintasi Tugu BJ Habibie yang baru diresmikan tanggal 29 Agustus 2019 kemarin. Dan sekarang ini tanggal 2 September 2019. Nah, itu adalah patung Cristo Rey terlihat dari sana. Itu adalah patung yang menandakan selamat datang di ibu kota Dili. Kalau di Indonesia seperti Bundaran HI, patung Bundaran HI. Jalanannya tanpa pembatas. Jadi kalau malam lewat sini dan tidak terlihat, langsung nyebur ke laut. Lautnya dangkal, deng. Terang aja lautnya dangkal. Itu karang-karangnya kelihatan dari atas. Cristo Rey sudah terlihat ada di atas sana. Kita cari spot foto yang enak untuk mengambil gambar. Stay here in love.
Kita sekarang isi dulu bensin di Pertamina yang ada di Diling. Aduh, lagi isi penuh ya Bapak. Ya, mau ke Indonesia lagi. Ini satu-satunya Pertamina. Kemarin kita lihat pas melintas tuh ada Pertamina. Kemarin ke Cristo Rey sama di mana ya? Sekitar kota saja. Lihat gedung-gedung tua sama Pasar Tais. Jadi sekarang kami ada di Pertamina Gili. Dan di dalam sini ternyata ada juga oli-oli enduro. Ada oli enduro matic dan enduro racing dan juga sport ya. Mari. Mari. Sekarang kembali masuk ke Indonesia. Selamat siang. Cek dulu apa langsung? Diperiksa dulu apa langsung? Langsung saja. Baik. Parkir. Halo Mas. Halo Adnan.